Pseudogiant Junior High School for being a smart and kind one. Dengan tema Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Kecamatan Sutajaya dimulai. Persiapan pasukan. Siap, gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan pasukan dipimpin oleh Komandan Upacara. Merah putih.
bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Ada bendera merah putih berbaris. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah ikrar. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan
kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan dan memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2019. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, dalam suasana yang khidmat ini, kami persembahkan puja dan puji syukur serta doa kehadiran-Mu. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kesatria kusuma bangsa yang telah mendahului kami. Lipat gandalah pahala atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Dekatkanlah mereka di sisimu dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah, jadikanlah Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karuniamu yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikan kepada kami dan para pemimpin bangsa kami kekuatan dan keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Tanamkan dalam diri kami dan para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami dapat membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Barangkari.
Komandan Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Iya, Pak.